إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد حديرين سيدان جمعة ينسي مليكا الله سبحانه وتعالى كان القرآن الكريم Dalam rangka supaya menjelaskan kepada umat manusia tentang segala sesuatu, di antara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan adalah yang berkaitan dengan hujan, bagaimana hujan terjadi dan bagaimana penciptaannya. Maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam banyak ayat. yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaannya dan keesaan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hujan. Di dalam surat Al-Waqiah ayat 68 dan 69, Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan hujan di atas yaitu di awan. Allah katakan, "Afara'aytumul ma'a tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am Kabarkanlah kepadaku tentang air yang kalian minum, yang kalian nikmati, yang dengannya hilang dahaga kalian. Apakah kalian yang menurunkan air tersebut dari awan ataukah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkanlah menurunkannya. Di dalam ayat lain surat An-Naba ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala menegaskan perkara tersebut. Wa anzalna minal mu'sirat ma'an fajjaja. Sesungguhnya Kamilah yang telah menurunkan air yang sangat deras dari awan yang di atas. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fataral wadqa yakhruju min khilalihi." Kalian dapati air hujan akan turun di sela-sela awan. Sehingga harus kita tegaskan bahwasanya hujan adalah yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Bukan selain Allah Subhanahu wa taala yang menentukan akan turunnya hujan. Sehingga suatu ketika setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam di salat subuh dan di malam harinya turun hujan yang sangat deras, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan salam berpaling kepada para sahabatnya untuk mengajarkan kepada para sahabatnya tentang Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka makin mengenal Allah Subhanahu wa taala, makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan makin berharap kepada Allah Jalla Jalaluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Hal tadruna madza rabbukum?" Apakah kalian mengetahui apa yang telah Rabb kalian katakan? Rabb artinya yang mengurusi segala sesuatu, Rab artinya yang telah menciptakan kita. Maka para sahabat Ridwanullahi alaihim. Mereka adalah orang-orang yang paling beradab. Lebih-lebih di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka tidak tahu, mereka pun menjawabnya tidak tahu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di antara hamba-hambaku setelah turun hujan ada di antara mereka yang beriman kepadaku, bertauhid kepadaku, dan kufur dengan al kaukab dengan bintang-bintang. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالقوكب Adapun orang-orang yang setelah turun hujan dia mengatakan kita telah mendapatkan hujan karena karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala maka itu adalah orang-orang yang beriman kepadaku dan orang-orang yang kufur terhadap bintang-bintang Adapun orang-orang yang setelah hujan turun dia mengatakan bahwasanya kita ini mendapatkan hujan karena bintang ini dan bintang itu, karena pergerakan ini, pergerakan itu, atau karena fenomena alam belaka ataupun pemanasan global ataupun lain-lainnya, tidak menisbatkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi alam semesta ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul mursalin mengatakan orang-orang yang demikian kafirun bi mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan beriman terhadap bintang-bintang dan sebab-sebab lainnya yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab sehingga mengetahui tentang hujan turun ataukah tidak Kapan itu terjadi? Maka itu termasuk perkara-perkara yang gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitha Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. yakni perkara yang akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan di antara perkara-perkara yang gaib, yakni yang berkaitan kapan hujan itu turun, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan ini pun ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, kunci dari perkara-perkara gaib yang hal tersebut tidak diketahui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada lima dan tidak ada yang mengetahui perkara tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut satu di antara lima tersebut wa ma yadri ahadun mata yaji matar maka tidak ada seorang pun yang tahu kapan hujan itu turun Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang-orang yang mengabarkan akan terjadinya hujan dalam waktu tertentu dengan mengatakannya sebagai suatu hal yang pasti akan turunnya hujan, maka mereka telah melampaui ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah melampaui batas karena ini adalah yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Adapun yang berkaitan dengan perkiraan-perkiraan saja. Ataupun perakiraan-perakiraan saja yang didasari oleh ilmu-ilmu tertentu, gerak awan, ataupun angin, kemudian ketika menentukannya, ia tegaskan, "Ini hanya perkiraan saja, tidak kepastian, dan ilmunya ia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka ini adalah perkara yang dibolehkan. Semoga kita bisa membedakannya. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه wa man ittaba' bihudahi ila yaumil qiyamah wa hadirin sidang Jumat yang saya muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah dan orang yang paling kita cintai bahkan melebihi dari diri-diri kita suri tauladan yang besar yang orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita semua bagaimana beliau bermuamalah dengan hujan. Para sahabat Ridwanullah ya alaihim merekam segala sesuatu apa yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika dalam keadaan hujan, maka para sahabat meriwayatkannya dan menyampaikan kepada generasi sudahnya sehingga sampai kepada kita. Maka di antara apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat awan mendung yang hitam lagi pekat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala takut apabila di balik awan hitam yang pekat tersebut ada azab di dalamnya seperti yang telah menimpa kaum kaum Ad. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat awan yang hitam maka beliau meninggalkan semua aktivitasnya. Beliau takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila beliau dalam solatnya, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma fi Ya Allah, saya meminta perlindungan kepada Engkau dari kejelekan apa yang ada di balik awan yang hitam tersebut. Fa in Allahu hamidallah, maka apabila Allah Subhanahu wa taala menghilangkan awan hitam tersebut, maka lidah beliau pun basah dengan muji Allah subhanahu wa ta'ala dan apabila pada saat itu turun hujan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma sayyiban nafi'a Ya Allah jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat bukan hujan yang di dalamnya ada azab engkau dan murka engkau akan tapi di dalamnya memberikan manfaat kepada para manusia dan hewan-hewan ternak. Diceritakan dalam hadis yang lain oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau pun menceritakan, "Wa idza takhayyalatis sama' apabila awan mendung datang, maka taghayyara launuhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pucat pasi. Wa kharaja wa dakhala dan beliau pun dalam keadaan gelisah. Beliau sangat gelisah. Maka Aisyah radhiyallahu anha seseorang yang sangat mengenal kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang terjadi?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La'allahu ya Aisyah. La'allahu ya Aisyah, kama qala kaum 'ad saya takut, wahai Aisyah. Saya takut apabila awan hitam yang pekat itu seperti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan dalam surat Al-Ahqaf, ayat yang ke-24. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالَ هَذَا عَارِضٌ mumtiruna. Orang-orang ad, kaum ad, ketika diingatkan oleh Nabi Hud, akan kesyirikan yang mereka lakukan dan azab yang mereka akan dapati. Maka mereka pun ketika melihat awan hitam yang pekat, mereka mengatakan dengan menganggap remeh. Apa yang mereka lihat hanyalah awan yang akan menghadap kepada tempat mereka tinggal di lembah-lembah tersebut. Kalau maka mereka dengan remehnya mengatakan, Hada mumtiruna, Hada aridum mumtiruna ini awan yang akan memberikan hujan kepada kami. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Bal huwa masta'jaltum bih. Akan tetapi yang di dalam awan yang pekat tersebut, apa-apa yang telah kalian minta untuk diserak, disegerakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rihun fiha azabun alim di dalamnya ada angin yang di dalamnya juga ada azab yang sangat pedih. Tudamiru kulla bi amri Angin tersebut akan membinasakan segala sesuatu, meluluh lantakan semua yang berdiri dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat awan tersebut maka beliau takut yang terjadi seperti yang terjadi dengan kaum 'ad ketika mereka diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya kemudian di antara apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar suara petir maka beliau pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar petir ataupun sesuatu yang menakutkan seperti guruh dan lainnya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma la taqtulna bi ghadabik ya Allah jangan bunuh kami dan binasakan kami dengan murka Engkau wala tuhlikna bi'adzabik dan jangan binasakan kami dengan azab engkau wa afina qabla akan tapi berilah kami afiat berilah kami keselamatan berilah kami ampunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini dan ini harus kita apal dan harus kita bacakan dalam hal tersebut ketika kita mendengar geletek ataupun petir membaca dengan doa ini. Disebutkan juga oleh Abdullah bin Zubair oleh para tabi'in yang melihat Abdullah bin Zubair dalam majlisnya ketika mendengar petir maka beliau pun berdoa subhanalladzi yusabbihur ra'du ra bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Kemudian beliau pun mengatakan ini aja ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita semua. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tapi hati-hati kita keras sehingga ketika mendengar itu semua kita pun mengatakan angin bertemu dengan angin kemudian berbenturan di atas sehingga mengeluarkan suara yang menggelegar. Tidak tidak tahu ataupun pura-pura tidak tahu bahwasanya yang menggerakkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala yang ayatnya senantiasa kita baca Rabbil Alamin Allah Subhanahu wa taala yang mengurus alam semesta. Di antara yang harus kita perhatikan ketika hujan turun adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika rahmat Allah Subhanahu wa taala turun maka pada saat itulah diterima doa-doa seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara doa-doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala tahta al-matar ketika hujan turun. Sehingga ketika seorang mendapati hujan tiba, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang berkaitan dengan keselamatan dia baik di dunia ataupun di akhirat. Ataupun yang berkaitan dengan agama. Supaya mendapatkan ketakwaan. Supaya mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kebaikan. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والغنى والعفاف اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا أذاب النار أقيم الصلاة